أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Para sahabat manusia biasa, mereka juga ingin sebagian kenikmatan dunia. Mereka miskin. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak ingin berikan gambaran kepada bapak-bapak bagaimana miskinnya para sahabat. Supaya kita ini mensyukuri nikmat yang ada pada diri kita. Kita ini sering tidak pandai bersyukur. Seakan-akan Allah itu selalu memberi kita musibah. Kita kalau kena musibah, kita cerita sana, cerita sini, semua satu kampung tahu dengan musibah kita. Tapi tak kala Allah berikan nikmat kepada kita, kita diam seribu bahas. Kita tidak cerita. Padahal syariatnya, ketika kau dapat nikmat, ceritakan sama orang. Allah mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakan nikmat yang Allah berikan kepada. Alhamdulillah aku dapat nikmat. Kalau kau dapat musibah, kau boleh mengadu. Tapi jangan mengadu kepada manusia. Mengadu sama Allah. Nih, tadi sahabat kedatangan sedikit harta, mereka kepingin dapat. Sebagian sahabat itu jamaah salat di Masjid Nabawi tidak pakai atasan. Mereka hanya pakai sarung. Sebagian ketika sujud dipegangin sarung karena takut tersingkap aurat. Bahkan ingat dengan sahabat yang hendak menikah, yang aman Nabi alaihissalatu wassalam disuruh pulang. Kita bicara nikah, kita bicara mahar. Katanya di Makassar mahal mahar. Ini sahabat mau nikah sama Nabi SAW disuruh cari cincin dari besi. Kau iltamis walau khataman min hadid. Kau pulang, kau cari. Mungkin di rumahmu ada cincin dari besi. Dia pulang, dia cari. Gak ada apa-apa. Dia pulang, ya Rasulullah, gak ada apa-apa di rumah. Lalu sahabat ini menawarkan harta satu-satunya yang dia miliki. Sarungnya yang dia pakai. Dia mengatakan, ya Rasulullah, gimana kalau sarungku ini jadi mahar buat dia? Kata Nabi, kalau kau jadikan mahar, kau pakai apa? Lalu Nabi bertanya kepada sahabat ini, hal ma'aka syai' minal Qur'an? Kau hafal Qur'an? Ada beberapa, aku hafal surat ini, surat ini, surat ini. Maka Nabi SAW menikahkan sahabat itu dengan wanita tadi, dengan Quran yang dihafal oleh dia, dia ajarkan kepada istrinya. Miskin mereka jemaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.